Kita pasti udah cerita semuanya kan? Udah coba kamu omongin baik-baik. Mungkin kita cuma lagi emosi aja kok. Selama ini dari dulu aku pikir dia udah kenal aku ini siapa. Rin, udah 2 tahun ini aku benar-benar ngerasa jadi orang yang benar-benar kehilangan atas kontrol diri aku sendiri. Aku tahu endingnya pasti gak akan baik. Tapi dengan bodohnya ya, selalu aja aku paksain. Dan akhirnya aku benar-benar merasa kehilangan sekarang. Ternyata benar. Status itu gak bisa menjamin buat bikin kebahagiaan kita bertambah. Status itu benar-benar penting nih buat aku sekarang. Percuma aku ngejalanin hubungan yang aku sendiri tuh gak tahu, Rin. Sebenarnya hubungan ini itu antara aku dan dia, atau mungkin cuma aku sendiri. Selama ini aku cuma diam dan ikutin semua kemauannya dia. Termasuk ikutin keputusan buat putus. Aku udah obrolin baik-baik. Aku juga udah coba untuk bersikap tenang. Tapi jawabannya yang kamu bilang ternyata emang benar. Seharusnya kita itu cuma dekat. Status ini malah bikin hubungan kita jadi semakin jauh. Kamu yakin sama keputusanmu, Git? Yakin. Memiliki ending terbaik gak selalu bersama, kan? Ya, lagian aku gak pernah tahu kapan dia bahagia, kapan dia sedih, dan kapan dia merasa paling terjatuh. Yang aku tahu, dia cuma selalu ngikutin apa yang aku mau. Dan itu yang paling bikin aku ngerasa kalau aku tuh bukan tempat yang nyaman buat dia, Rin. Jadi, buat apa aku paksain? Aku bukan orang yang mudah terbuka dengan siapapun. Aku hanya membagi kebahagiaanku. Kesedihanku cukup apa aja yang tahu. Aku gak mau Gita ikut-ikutan untuk mikirin aku. Aku ini lelaki, Rin. Sudah sepantasnya aku menyelesaikan masalahku sendiri. Yang cukup kita tahu, aku ini baik-baik aja. Aku bukannya gak mau jadiin kamu prioritas. Aku cuma pengen punya hubungan yang gak bergantung satu sama lain. Aku cuma pengen kamu jadi wanita yang mandiri. Udah 2 bulan terakhir, setelah kita benar-benar hilang komunikasi, dan di situ aku sadar kalau aku nggak bisa mendampingi dia. Jadi, mulai sekarang, kamu harus bisa belajar buat menerima siapapun yang akhirnya jadi pasangan kamu.
dan kamu, Ruth. Kamu harus belajar nurunin sedikit egomu. Karena gak semua wanita mampu mengerti. Iya, jadi kok. Iya, tapi aku agak telatan ya. Soalnya aku pulang kampus jam 5-an gitu. Iya, yaudah. Love you too. Semakin membuatku tak berjaya menahan rasa ingin jumpa. Saat kau telah berapu, tak sampai yang tersadar. Tangan siapa yang tak melepas, ku yakin aku akan saat kau pelampiasan kan, Git? Awalnya. Tapi kamu benerin. Aku itu cuma perlu buat benerin. Penemuan yang akhirnya berujung pada perpisahan ternyata mampu memberikan banyak sekali pelajaran. Bahwa yang harus kamu rasakan adalah benar-benar rasa. Rasa sayang yang tulus, rasa sayang yang ikhlas, dan rasa yang akhirnya mampu untuk menerima satu sama lain. Saat kau terlalu rapuh, undang siapa yang tersandar. Tangan siapa yang tak melepas, ku yakin aku bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti. Aku yakin kau akan kembali. Ma-
siapa yang tak melepas. Ku yakin aku akan saat kau memilih untuk meninggalkan aku. Tak pernah lelah menanti, karena ku yakin kau akan kembali. Oh, 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 oh. Ada aku dalam setiap doamu.